Hanya Sumiati. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Aris, Ketua Pergerakan Pemuda Al-Qasidia, beserta jajaran pengurus Ketua Kota Palembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah disampaikan oleh Ketua dan Pak Ustaz, sudah ditanyakan apa tujuan dari Gerakan Pemuda Al-Qasidia. Saya pertama kali ucapkan selamat datang dulu kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda Al-Qasidia. Selamat datang di Komisi 1. Senang sekali bisa berkumpul di sini bersama kami, bisa berkenalan dan kita saling berdiskusi. Kalau diomong ke adik, ini kayaknya ada yang dibohong. Diomong ke kakak, ada yang diundur. Tapi ini namanya Gerakan Pemuda, berarti tidak mudah kalau. Assalamualaikum. Ini sahabat kita, Haji Nawawi dari Fraksi Golkar. Adinda Kari, tentunya kami, saya jarang mendengar Gerakan Pemuda Al-Qasidia ini, Al-Qasidia ini. Mungkin informasi dari yang saya terima masih kurang. Apakah ini termasuk organisasi kemudahan yang bergabung di KMPI atau sebagai ormas biasa? Saya ingin menanyakan itu. Kedua, tentunya kalau dalam forum audiensi ada yang ingin disampaikan, mungkin ada kegiatan yang ingin dilaksanakan dalam waktu dekat. Mungkin kami ingin mendengar jika ada itu. Ketiga, biasanya kalau lagi audiensi tentunya ada permohonan ketua. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Tentunya ini merupakan ajang silaturahmi bagi kita semua. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu bersemangat dalam menggapai cita-cita Indonesia yang sejahtera dan sukses maju untuk semua. Demikian, terima kasih Ketua. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan salam kenal dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.